Halo guys, kembali lagi di channel Tos Gaming bersama aku Temi. Kali ini kita akan cobain game baru yang berjudul Arena Renovation. Guys, game ini baru aja rilis di Steam di bulan Maret kemarin guys ya. Dan game ini masih bergenre simulator yang bertemakan renovasi guys. Jadi ceritanya di game ini kita akan merenovasi arena-arena olahraga guys. Cukup unik banget guys ya. Ini mirip-mirip kayak game yang terakhir kita main yaitu Hotel Renovator guys. Makanya aku penasaran banget, aku pengen cobain game ini. Dan ini gamenya di develop sama Nesalis Game dan dipublish-nya sama Playway and Free Mind. Oke, kita akan langsung tes aja gamenya seperti apa. Dan selamat datang buat kalian semua. Jangan lupa juga untuk di-like gamenya ya guys ya. Di-like maksudnya channel aku guys. Oke, langsung saja kita new game. Alright, let's go. Ini cukup unik nih ya. Kita merenovasi arena-arena olahraga. Wah, mantap sekali. Dan seperti biasa pasti awal-awal kita tutorial dulu guys ya, buang-buang sampah dulu nih ya. Tuh ada tandanya di sini tuh ya, collect up 10 piece of junk katanya, throw it out into the dumpster. Hah? Okay, when your trash bag is full. Oh, jadi kita bisa langsung ambil lagi gini. Oh iya guys. Oh okay, tuh bisa langsung gini ya. Oh, aku pikir satu-satu guys tuh. Jadi tunggu sampai nanti trash bag-nya kita penuh, baru kita buang ke dumpster-nya guys. Oh, oke. Okay. Oh, dapat XP juga ternyata. Oke, okay. Ini kita kayak di lorong gitu ya. Kayak di lorong gitu guys tuh ya. Di lorong, tempat olahraga pastinya. Terus ini, loh, udah done? Belum juga aku buang. Nah, ini ya. Terus objektifnya tuh mana sih? How to use the scanner? Use B active. Oke. Okay. Oh, jadi kita bisa pencet B katanya. Oh, oke. Okay. Tuh ya, kerjaan-kerjaan yang kita harus lakuin nih, guys. Oke, okay, pencet B untuk itu. Oh, pencet Q. Kalau kalian pencet Q, itu ada tools-toolsnya nih, guys. Ada hand tuh ya. Terus tadi ada aku lihat hammer ya. Ini hammer. Nah, hammer mungkin buat pecahin ini kali. Oh iya. Nah, hammer nih untuk pecah-pecahin ini nih guys ya. Tuh, kita bersihin satu-satu dulu ya. Coba ya, kita beresin satu-satu guys. Ini bisa kita pakai nggak nih? Oh enggak, itu harus kita hancurin guys. Ya udah, kita hancurin ya. Nah, udah tuh ya. Ini ruangan ininya nih, olahraganya nih. Tuh ada kayak meja pingpong ya. Meja pingpong di sini, arena olahraga yang nggak gitu besar sih guys. Ya, terus di sini kayak mungkin ruang ganti baju. Iya bener ya, ruang ganti baju tuh guys, karena ada locker-lockernya gitu, cuy. Ya udah, kita beresin dulu satu-satu di sini. Terus kita langsung ambil lagi. Wah, mantap nih ya. Seperti biasa, guys. Kalau game-game renovasi pasti kita awal-awalnya tuh kita bersih-bersihin dulu, guys ya. Tuh ya. Aku bersih-bersihin dulu semuanya. Alright. Oke. Okay. Masuk sini. Udah. Itunya kok nggak mau hilang? Oh, pencet V. Oh, ini digedein, cuy. Oke. Okay. Kok dia terus ada ya ininya? Oh, pencet ini nih. Terus kita lihat barang. Pakai ini ya, trowel ya. Trowel. Oh, oke. Okay. Ininya kenapa nggak mau hilang ya, guys? Coba deh. Kalau kita, oh kalau kita pencet gini ada lagunya. Kalau gini nggak ada. Oke, okay. Ya udah ini langsung aja kita kerjain deh guys. Tuh ya, kita bersihin lorongnya dulu guys. Oke, okay. Progressionnya, cleanlessnya 96% nih. Utility room ya. Kalau kita masuk ke sini, locker room tuh kelihatan guys di kiri bawah guys ya. Jadi di room infonya tuh kelihatan guys. Di kiri bawah ada ini nih ya, tuh room info, ada utility room, pekerjaan-pekerjaannya ya, ada cleanless, renovation, sama furnishing. Oh, oke. Okay. Di kanan atas ada special quest-nya. Ini buat use scanner, gini. Tapi nggak tahu kenapa special quest-nya nggak mau ini. Udah, terus juga di kiri atas ada arena progress. Ini kayaknya total, kalau arena progress tuh kayaknya total ya, keseluruhan semuanya guys. Tuh ya. Yaudah, kita lanjutin dulu ya. Kita beresin yang di sini dulu guys. Satu-satu kita kerjain, coba. Tuh ya. Oke. Atasnya juga ternyata pakai trowel ya. Kita plester dulu nih, cuy.
plester-plester. Wis, mantap. Mungkin abis ini baru kita chat kali ya. Utility room. Nice. Dah. Tuh guys. Udah bersih. Cleanlessnya 100%. Renovationnya masih 0. Furnishingnya juga masih 0. Berarti harusnya kita cat dong ya. Ini ada brass nih guys. Tuh. Paint the prepared surface of the walls and ceiling. Use a brass. Oke. Okay. Brass gitu. Oke okay, ya tadi udah. Jadi kalau kalian pencet Q itu, kalian mau pilih alatnya alat apa gitu guys ya. Tuh. Ada banyak nih, ada pressure wash, washer. Wah, mantap-mantap. Oke, kita coba ini dulu ya, brush ya. Oke, oh pencet P. Pencet P untuk ini, guys. Loh, kok nggak bisa? Nah, ini ya. Select paint color. Tuh, guys. Ada yang warna ungu. Yang warna ungu tuh kayaknya harus ada bintangnya. Tuh, karena ini bintangnya masih 0, jadi kita belum bisa kebuka, guys. Baru bisa yang warna-warna standar aja, guys. Jadi warna apa nih? Lorong itu warna putih aja lah ya, kita bikin warna putih aja. Udah. Oke. Okay. Wah, dapat XP tuh guys. XP-nya kali 6. Terus apa nih? Dapat $12 ya. Dapat duit $12 kita, cuy. Oke, okay. Mantap. Tuh duit kita naik terus, guys. Di kanan atas ada duit kita ya. Di kiri atas, guys, tuh. Level 2, Coronation, you reach a new level. Skill point-nya dapat 10 SP. Current skill-nya 10 SP. Oke, okay, open tablet. Oh, wow. Kita ada banyak skill-skillnya cuy. Ternyata ada power washer, ada head trimmer, slash hammer. Ya, buat naikin nih. Buat semakin cepat kerjanya gitu ya. Ada perks-nya juga. Super perks. Long hand. Wow, ini bisa jarak jauh nih. Instant trash removal. Wah. Wow. Kita ada 10 SP apa nih? Ini 200 SP cuy. Threshold. Wah, wow, ini penting nih threshold nih. Oh, experience guys. Experience dulu kayaknya ya. Kita naikin experience dulu guys. Supaya experience kita lebih cepet ya. Kita unlock dulu deh ini deh. Nah gini aja dulu ya. Supaya kerja kita semakin banyak experience-nya. Terus semakin banyak juga kita bisa ngebuka skill-skillnya guys. Oke. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Kita lanjutin lagi. Oh naik nih ya renovation-nya ya. Oke. Okay. Ini udah semua. Udah atap. Tapi belum. Putihin aja ya semuanya ya guys ya. Tuh. Kita baru bisa main warna standar doang guys. Belum bisa warna yang macem-macem. Oke. Okay. Nice, dah. Ini udah selesai semuanya untuk cat-catnya. Mantap sekali tuh, jadi bersih ya. Utility. Terus kita lihat lagi. Pakai apa nih? Floor kali ini harusnya floor ya. Floor kita finishing can be applied to prepare floor surface. Use the floor replacement tool. Oke, okay, press P lagi sama. Kok nggak mau sih, guys? Nah, ini ya, pencet P. Nah, kita select P. Ininya pencet apa nih? Pencet apa lagi? Mau yang mana nih, guys? Yang ini aja kali ya. Yang ini ya. Kita coba ya. Wow. Oke. Okay. Mantap sekali. Tuh guys. Furnishing nih berarti kayak ngisi-ngisi barang nih guys. Nice. Dah gini ya. Wow keren guys. Ini belum nih. Nice. Dah tuh. Oh jadi XP kita sekarang 7 ya. Kita dapat. Kalau tadi 6 sekarang 7 guys. Oke oke. 95% renovatornya. Renovationnya. Tapi udah semua guys. Yang kurang yang mana ya cuy? Apa lagi yang kurang? Oh kita masih harus ketok-ketok lagi nih. Takutnya ada yang tinggalan guys. Oh tuh ya. Wow udah perfecto nih. 100% nice. Nah kali ini kita furnishing dong berarti dong. Bagaimana caranya kita furnishing? Hey, aku tidak dikasih tahu. Pencet apa? Coba kita lihat kontrol dulu deh. Movement. Oke okay. Interact. Show height. Control nih scanner yang pencet B yang buat supaya kita tahu kerjanya. Show height control pencet Z ya. Oke. Jump. Oh kita bisa jump pencet space. Interaction pencet E. Turn on tablet nih. Pencet tab nih guys. Oke. B, Z. Oke coba ya. Pencet tablet. Oh. Jadi kita mau beli-belinya nih pencet tablet guys ya. Pencet tab nih. Tuh ya. Di sini ada shop.
ada sport facility, ini progresnya 20%. Oh, kita bisa beli-beli properti nanti. Ini profile yang tadi kita lihat, help manual nih guys ya. Oke ya. Unit at least 40% complete special quest to unlock the next arena. Oh, special quest yang di kanan atas ya. Kita harus minimal 40% baru kita bisa kebuka arena berikutnya katanya. Oke, ini shopnya. Ada furniture, toilet, electric, heating, safety, aksesoris, sport facility, tools. Berarti kita nih apa nih? Utility guys. Room type-nya nih, ada nih. Office corridor ya, berarti ya. Apa utility? Utility berarti ya. Oh, utility nggak ada apa-apa guys. Kosong guys. Corridor kah? Corridor juga kosong cuy. Okay. Masih kosong. Atau mungkin kita kosongin dulu aja ini. Kita coba pindah ke ruangan berikut guys. Locker room. Nah ini dia ya. Use B to active space. Oke, tadi kan udah ya. Oh, pantesan yang kiri yang gambar di situnya belum selesai karena kita belum masuk ke sini guys. Oke, ya udah nggak apa-apa. Ini kita langsung aja lanjutin. Kita bersih-bersih dulu. Kita disuruh ancur-ancurin ini guys. Oh ya. Mantap. Wes, langsung ya. Satisfying sekali guys. Tuh, enak banget guys ya. Asik. Tuh. Ancur-ancurin gini guys. Enaknya dikasih tanda ya. Jadi kita nggak bingung guys, mana yang belum, mana yang udah. Tuh. Ini belum. Boom, boom. Nice, quest done. Oh, questnya baru jalan ternyata. Setelah kita masuk sini baru jalan cuy. Dah, terus apa lagi yang? Collect junk. Oke, sekarang ini kita suruh mengolek-ngolek sampah guys. Tuh ya. Oke. Jadi sampahnya itu, kalian tuh gak bisa one click gitu guys. Harus kalian tekan ya, harus kalian hold guys. Tuh. Wah, lumayan nih dapat XP. Wah, udah penuh, udah penuh. Yaudah kita buang ya, kesini ya. Mantap. Oh, ininya gak hilang guys. Gak hilang guys, jadi guys. Jadi kita harus bener-bener ini ya. Jangan langsung habis ambil langsung kita buang, ambil langsung buang guys. Ntar plastiknya jadi banyak cuy. Kita bersihin satu-satu. Collect junk-nya 22. Itu udah 18 tuh. Wadaw. Tampak kita kepenuhan dong. Dah, collect. Mantap. Ini sekalian deh. Biar gak banyak plastik. Dah. Kok XP-nya 6 lagi? Tadi bukannya 7 ya? Oke, okay, clean the dirt. Oke, okay, clean dirt. Oh, ini nih. Pakai ini, pakai air guys. Pakai ini nih, pressure water. Tuh guys. Wih. Eh, dia detail loh ya. Detail banget loh guys. Tuh, jadi harus bener-bener di coretannya baru hilang. Tuh guys. Oke. Okay. Interesting. Sangat-sangat interesting. Loh kok XP-nya jadi 6 lagi sih guys? Tadi bukannya udah 7 ya? Karena kita udah upgrade tadi XP-nya. Kenapa kita dapetnya 6 lagi cuy? Ya udah lah ya, biarkan saja guys. Oke, sekarang ini apa? Apply plaster using a trowel. Oke, ya sama yang tadi kita lakukan ya. Oh, hey, kita plaster dulu ya. Plaster, plaster dulu nih. Plaster dulu nih, bos. Level 3. Wah, dapat lagi. Open tablet. Berarti kita naikin lagi aja ini ya guys. Oh, udah nggak bisa nih 50 sekarang. Oh, kita dapetnya 10 ya. Kita dapetin, kita naikin ini aja kali ya. Cash dulu ya. Unlock cash dulu nih guys. Nice, nice. Oke, okay, cashnya jadi naik lagi 15% ya. Tuh, dapet 10 dolar sekarang guys. Tuh balik ya, XP-nya udah 7 tuh guys. Tadi mungkin karena kayak baru perkenalan, questnya belum kita jalanin, jadi kayak nyangkut gitu kali tadi. Cia, nyangkut nggak sih? Ini udah balik lagi nih ke 7 XP terus dolarnya 10 ya. Tadi berapa dolarnya? Lupa deh. Oke. Jadi kita duitnya lebih banyak nih ya dapatnya ya. Mantap sekali, dapat achievement. Trowel apprentice. Oke. Mantap sekali. Paint the walls and the ceiling. Sekarang kita warnain. Brush. Cat P. P-nya gua kenapa sih? Suka susah, guys. Suka nggak mau.
Oke. Kayaknya keyboard aku sudah minta diganti dia guys. Oke. Udah ya, tuh ya. Cleanlessnya udah 100%. Tinggal renovationnya. Aku penasaran ya, buat naikin ininya gimana guys, bintangnya guys. Tuh ya, kalau kalian lihat, oh mungkin tunggu arena progression 40% ya. Arena progression 40% kita baru dapat 50 tuh guys, bintangnya guys. Bintang yang ungu itu karena penting banget buat supaya kita bisa dapetin barang-barang ya kayaknya ya. Barang-barangnya nanti kebuka-kebuka lagi guys. Ini udah semua ya? Oke, udah semua, udah rapi. Kita lanjutin yang atas. Oh, new reward unlock. Congratulations, you receive. Oh ya, bener ya. Jadi pas progresnya udah 40%, kita baru dapat guys rewardnya guys. Good job. Keep it up. Oke, mantap. Sama dapat duit 500. Mantap sekali. Special questnya tuh masih ada tuh ya. Kita ikutin special questnya dulu guys. Oh. Oke. Jadi tadi yang pas yang di dalam di koridor itu kita nggak ada special quest guys. Special questnya tuh baru pas masuk ke sini. Quest done tuh ya, install floor sekarang ini. Mantep. Langsung kita install floor pakai apa nih? Nih floor modification. Oke. Okay. Oh apa dia tuh harus? Oh harus diarahin dulu kayaknya ya. Harus diarahin baru kalian bisa pencet P kayaknya guys. Ini pakai ini aja. Tuh ya. Bos. Pengerjaannya cukup ini sih guys, cukup mudah guys, cukup enak gitu ya. Terus kayaknya nggak berat banget sih gamenya. Tuh ya, nice. Press tab tuh, di sini baru kita diajarin cuy. Furnish the room. Press tab to open the tablet. You can filter object that are okay. Okay, press the selected object inside the room. Furnish the room up until furnishing progress bar show 100%. Oh, you can accept. Okay. Okay, jadi katanya kita bisa short barang-barang kita. Ini koridor. Kita di mana sih? Tunggu guys. Locker ya, locker room ya. Jadi kita bisa short barang-barang kita. Ini locker room. Nah, iya guys. Kalau kita short barang-barang kita, oh ini kita bisa unlock nih karena kita udah ada 35 ya. Eh udah ada 50 guys. Jadi kita bisa unlock barang-barang kita ya. Tapi nanti dulu ya. Kita coba dulu aja nih metal locker nih. Aku takutnya kalau aku buka sekarang 35 ini kepotong nih guys. Ya kan? Sedangkan kita udah ada bench nih, tuh banyak banget barang-barangnya yang bisa kita unlockin guys. Jadi kita ini dulu aja ya, locker room dulu nih kita coba dulu ya. Locker room kita coba ini. Coba. Ini taruhnya di mana guys? Di sini ya. Katanya kalau kita taruh furnishingnya akan naik nih. Ya naik 7% tuh cuy. Ya udah, yuk kita lanjut ya. Lanjutkan. Kita lanjutkan. Kenapa nggak bisa ditempel guys? Hey. Change placing mode. Hah? Gak ngerti aku. Grid-nya. Renovate to gain arena progress to unlock new facility. Ini kenapa nggak bisa di ini ya? Nggak bisa nempel guys. Ntar, kayaknya mungkin aku ada salah kali guys. X, coba pencet X. Loh, menghilang. Ya udahlah. Coba dulu aja guys ya. Begini nih, jadi agak jarang-jarang tuh. Karena kalau kalian lihat ya di itunya tuh guys, dia bisa nempel loh guys. Ya udah gini dulu deh ya, nggak apa-apa ya. Yang penting kita ini dulu, masih belajar nih guys, namanya juga masih belajar cuy. Nah ini kita taruh gini. Oke, cukup kah? Masih 56%, ya udah. Eh kalau taruh sini jelek dong. Taruh sini ya, ini aja ya. Atau sini nih, sini. Sini kita taruh lagi locker. Wah. Taruh locker yang sangat-sangat banyak guys. Ya, terus sama kita taruh tempat duduk nih guys, jangan lupa. Welcome in arena renovation. You'll be renovating sport facility, ya kan? Use the mouse to look around. Oke, ini yang diajarin ya, how to play-nya, pencet Q
untuk tools-toolsnya, pencet tab untuk kalian belanja-belanja, buka tabnya kalian, sama B untuk scanner ya. Itu di atas ada level progressnya, kalian bisa baca yang tadi kita udah lewatin semuanya ya. Oke, kita langsung lanjutkan. Ini sebenarnya udah selesai nih guys, furnishingnya udah 100%, tapi aku tuh masih mau belanja-belanja guys ya. Kita belum beli ininya nih guys. Oke, sama di sini ya, bangku. Masa iya tempat ini nggak ada bangkunya guys? Ini bangku di sini buat mereka duduk-duduk. Waduh, dah sama di sini deh. Nice, dah gitu aja. Oke, karena sudah 100% semuanya, kita akan langsung lanjutin lagi. Fix the first table. Oh, oke. Kita lanjutin lagi. Ngilangin itunya gimana sih? Ini guys, ini guys. Pencet E to repair. Oke. Ini tadi udah 100% ya semuanya. Oke, fix the second table ini. Jadi bisa kita benerin juga ternyata ya. Find the net. Mana netnya? Ini. Press E to pick up. Dan install the net. Taruh. Easy peasy lemon squeezy. Congratulations, you've just unlocked a new sport facility. You can go to the tablet and start your new job. Oke, kita bisa pindah nih guys. Udah bisa pindah guys ya ke fasilitas selanjutnya nih. Stay here to make the arena shine and earn more money. Oh, atau kita bisa juga di sini gitu ya. Nanti dulu aja guys, kita beresin dulu aja ya. Masa ya kerja begini guys? Kita beresin dulu guys ya, sampai rapi, bener-bener rapi, baru kita pindah ke ruangan berikutnya. Ya, ini aku hancur-hancurin dulu ya. Oke. Oh, kita masih bisa dapetin silver kalau kita dapat 75% guys. Ya udah, let's. Ini udah semuanya. Udah, tuh ya. Ini ya, angkanya bisa gak? Oh, bisa kita hancurin juga cuy. Alright. Dah, udah semua ya. Kan kita bisa pencet B, Temi. Udah, ini udah. Terus kita kayak tadi ya, pakai tangan. Kita bersih-bersihin. Tuh ya, mantep. Oh, ini hancur gimana nih guys? Pakai apa itu guys? Sampai hancur begitu. Oh enggak, cuman ini ya doang. Udah, 61%. Ya, kita bikin sampai 100% nih, supaya kita dapat bintang lagi guys ya. Tuh, achievement collector. Wis, mantep. Oke, semuanya udah. Nah, ini kita tinggal. Tuh, ini aja sampahnya udah penuh cuy. Sampahnya udah ini guys. Nah, kita pakai pressure water. Ini loh guys, ini paling satisfying menurut gue sih. Ya, aku demen banget bersihin pakai ini. Kayak game apa sih kemarin? Aku lupa deh, ada game yang belum aku sempet mainin juga sih guys. Yang semprot-semprot gini nih. Apa power washer ya? Power washer guys. Wah. Itu juga boleh dimainin kali ya. Seru juga kali guys. Kalau kalian mau mainin aku, mau aku mainin power washer, kalian komen guys ya. Nanti kita coba. Aku coba cari game. Ya. 64%. Oke. Jadi benar-benar detail ya. Dia harus benar-benar di tempat yang kotornya guys, baru bisa hilang guys tuh. Ya. Sangat-sangat realistik sekali cuy. Oke. Dan aku sukanya tuh dia ada kayak tandanya gitu ya. Ini belum, ini belum. Oh, ini kan kayak gini udah semua nih. 100%. Eh, ini masih belum nih. Siapa sih yang nyoret-nyoret? Wow. 68% guys. Coba abis ini kita belanja-belanja ya. Kita beli-beli. Kita buka yang bintang-bintang itu guys ya. Oh, habis airnya. Aku pikir habis airnya. Sebenarnya ini kita bisa langsung timpa gak sih?
langsung kita timpa guys, pakai ini guys. Oke. Loh, ya kenapa gak 100%? Nah udah, sip. Apa lagi? Udah ya, semuanya udah. Oh ini nih. Ini belum guys, tinggal dikit lagi nih ya. Bentar ya. Aku takutnya kalau kita timpa nanti langsung, misalkan langsung pakai yang itu, takutnya kita gak dapet ini guys. Nah, kita naik level 4. Wah, mantap sekali. Oke, apalagi nih yang kita naikin guys? Apa kita kumpulin dulu kali ya? SP-nya ya? Apa power washer? Apa kita naikin yang ini guys? Jangan deh, gak apa-apa. Kita naikin ini ya, threshold ya. 50% naik nih. Ya udah kita unlock. Wis. Supaya sampah kita gak lebih banyak jadinya guys. Oh, jadi kita bisa nampung sampahnya lebih banyak maksudnya aku. Oke, lanjut lagi ke trowel. Wah. Tuh guys. Oh, yang bolong-bolong dibenerin sama dia. Tuh ya. Sebentar lagi udah mau 75% guys. Sedikit lagi. Ini udah. Gak semuanya ya ternyata ya. Cuman yang bolong-bolong aja cuy. Tuh ya. Kita pasterin lagi. Oke, jadi urutannya seperti itu guys ya. Kayaknya kita harus ngikutin urutannya supaya kita dapat experience sama dapat duit juga cuy. Dah, ini udah. Alright, dah. Udah beres. Renovation. Tapi renovationnya masih 38% guys. Hah? Apa ya? Oh, belum dicat kan? Oke, kita cat dulu. Sekarang saatnya kita ngecat. Nah, ini nih. Kita bisa buka nih guys tuh ya, tembok-temboknya kita bisa buka. Kalau tembok boleh ya? Kayaknya boleh guys. Kita buka ya, coba ya. Aku coba nih ya, kita pakai 10 nih. 10 bintang. Yang mana yang bagus? Ini kayaknya keren. Ini keren nih, coba aku tes dulu deh. Oh, kepake berarti bintangnya guys tuh ya. Tadi kita ada 50, sekarang 30. Jadi kita harus, pilihnya harus ini nih guys ya, harus bijak nih ya. Nggak bisa kita langsung bukain semuanya cuy. Harus benar-benar bijak sekali nih milihnya nih. Oke, kita pakai yang putih aja. Jangan putih lagi deh, masa putih semua sih Temi. Pakai yang lain deh. Biru aja, biru. Wah, oke. Okay. Mantap sekali. Tuh ya. Dapat 80 nih habis kalau kita selesain ini guys. Mantap. 74, dikit lagi. Pokoknya ini kalau ngecat kita harus sampai ada keluar duitnya aja tuh ya. Nice, oke. Wuh, congratulations, kita dapat 80 bintang sama 1000 dolar. Mantap. Ini nggak bisa kita cat yang di sini. Loh, kok jadi putih di sininya? Tadi kayaknya biru. Ya sudahlah ya, nggak apa-apa ya. Ini juga bagus guys, nggak semuanya biru gitu ya. Sebelah sini kiri dan kanan kita bikin putih. Yang depan sama belakangnya kita bikin biru. Oke, nah gini ya. Tuh ya, biar cakep guys. Yang sebelah sini kita bikin biru ya. Jadi kita combine nih guys. Tuh. Birunya kok agak beda ya? Atasnya nggak bisa. Oke, ini udah. Tinggal kita furnishing nih guys ya. Oke. Pertama-tama kita cek dulu. Ini kan barang apa nih? Spot area ya, spot area. Wah, ada tempat duduk, tempat duduknya ya. Spot area bener guys, spot area. Oh, kita bisa beli ini nih guys. Harganya 700 dolar. Oke. Ya udah kita beli deh. Tempat duduk. Wah, mantap banget. Kegedean guys. Lalu. Berarti ini harus kita geser ininya. Wah, bisa nggak kita geser? Shares.
Gak bisa ya? Gak bisa kita geser guys. Terus gimana cara supaya kita bisa taruh ininya? Halo, masa ya di sini? Ya kali di tengah-tengah begini guys. Ini gimana cara gesernya? Harusnya di sini nih guys, ya nggak sih? Biar bagus ya. Harusnya di sini. Cuma aku nggak ngerti cara geser ininya loh cuy. Dia kayak udah naro ya, udah naro ya udah gitu ya. Ya udah kalau gitu coba kita lihat yang lain aja ya. Coba mungkin ada yang bangku yang lebih kecil atau apa gitu ya kan. AC in koridor nih boleh nih AC nih kita beli guys. Ya AC-nya bisa kita pasang. Taruh sini. Taruh sini guys. Wah 20%. Sip mantep. Wah oke. AC 2 cukup. Terus kita ini cari lagi. Ada CCTV. Oke deh. Hide lock. Oh yang dikunci kita hide aja nih tuh jadi kelihatan ya. Oke ini bisa nih vending machine nih 500. Wah, kita taruh vending machine ya di sini ya. Oke, taruh sini deh. Vending machine. Harusnya vending machine di sini sih. Bagus nih. Asal jangan sampai kena bola aja guys, pecah terus. Oke, dah. Terus kita taruh apa? Ada dispenser juga. Ada skornya nih guys, scoreboardnya guys. Eh beli ya scoreboardnya ya. Scoreboard taruh sini nih. Harusnya dua ya scoreboard ya. Wah nggak bisa taruh sini. Why? Ada taruh sini deh. Cie, ada scoreboard nih. Woi, keren sekali guys, udah 100% nih guys. Arena progresnya 88% guys. Kurang apa ya guys ya? Cleanlessnya kurang ya cuy. Di sini cleanlessnya kurang guys. Coba aku cek lagi deh. Kenapa cleanlessnya kurang guys? Apa yang kayaknya udah gak ada kotoran ya? Tuh, tapi kenapa dia gak bisa 100%? Apa yang belum disemprot kali? Pressure water kali? Ada yang belum aku semprot kali guys? Coba kita cek-cek dulu ya. Oh ini dia nih, belum nih guys. Nice, datu. Tapi enggak. Oh. Tuh, ada 97. Nah, oke. Akhirnya sudah 100% semua. Tuh ya, tinggal gold nih 100%. Arena progresnya masih 89% guys. Kita harus selesai nih guys. Yang furnishing yang di sini nih guys, belum nih guys. Ini daerah utility, coba kita cek utility. Utility room, oh ini utility nih guys. Oke deh, kita beli deh ya AC outdoor ya. Cua, kita kan ada AC nya nih. Kita pakai AC outdoor. Outdoornya taruh di mana guys? Taruh di sini aja guys, outdoornya nih guys. Gini ya, kan AC nya ada dua tuh. Kita taruh dua di sini. Udah. Switchboard, nih rak-rak boleh nih, taruh rak-rak di sini ya, buat taruh peralatan ini kita ceritanya, apa namanya sapu-sapu gitu ya, terus box-box lah, kita taruh lah box-box di sini lah, tuh guys, wah biar makin keren, tuh ya, taruh di sini, ada apa lagi nih box yang besar nih, tuh guys ya, wow. Apalagi switchboard. Oke. Okay. Switchboard buat apa, guys? Oh, ini. Kayak buat box listrik gitu ya. Taruh di sini ya, box listriknya taruh di sini. Taruh di sini box listrik. Yeay, akhirnya kita selesai juga 100% new reward unlock. Kita dapat 200 bintangnya. Rewardnya 100 progression dapat 2000 lagi dolarnya guys. Wow, akhirnya udah 100% nih guys. Tuh ya. Walaupun tempat kita nggak ada pintu. Aku pernah, oh ini door-nya ada nih cuy. Tapi oh ini kita ada door-nya nih guys. Tuh. Kita bisa pasangin pintunya guys. Oke, pasangin aja ya. Pasangin aja guys ya. Tapi udah 100% sih sebenarnya. Tuh, ya nggak apa-apa deh aku pasang deh. Tuh ya. Wes, oke. Biar bener-bener perfecto guys ya. Ah, dah.
selesai sudah. Guys, akhirnya beres juga 100%. Berapa lama nih? Kurang lebih 40 menit guys. Kurang lebih seperti itu gamenya. Bagaimana menurut kalian? Nanti kalian jangan lupa di komen guys ya. Kalau menurut aku sih cukup menarik gamenya, cukup seru juga. Tuh ya, buat main santai-santai guys tuh. Oke. Jadinya kayak gini. Lapangan tenis meja guys. Cuman aku penasaran ini kenapa kita nggak bisa angkat ya ininya ya. Kalau bisa kita angkat, kita ganti-ganti kan enak, taruh tempatnya di mana gitu ya. Aku nggak tahu kenapa begitu. Ini locker roomnya masih kosong karena memang barang-barang kita masih belum banyak guys. Alright, ya udah cukup sampai di sini dulu guys ya. Jangan lupa tinggalin komen buat kalian semua, kasih ini apa namanya ke aku, tips and tricks, dan juga kasih rekomendasi game kalau kalian ada game yang mau aku mainin. Rencananya mungkin nanti kedepannya juga aku pengen mainin game-game survival guys ya. Jadi kalian bisa kasih rekomendasi game ke aku, kalian komen, dan juga jangan lupa di like guys ya, supaya aku semakin semangat lagi bikin kontennya. Oke, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kita akan ketemu lagi nanti di video-video yang pastinya lebih seru lagi guys ya. Dadah!